itu siapa sih? Gua bingung jadinya. Enggak, gua masih bingung ini. Gua masih bingung, serius. Itu bukan teman lu. Bukan, terus bukan. Gimana ini? Tenang, gua bisa ngangkat. Si teman gua nyampe kayak gini loh. Nah, itu udah guys, cuplikan videonya. Nanti kita bakal tonton full video di video kali ini guys ya. Dan mohon maaf banget guys ya, nih gue bikin video kayak gini karena di sini gue juga bakal nerangin kronologi kejadian sebenarnya tuh seperti apa cuy ya. Tapi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Oke cuy. Mohon maaf banget nanti kalau misalkan di tengah video gue ada pembicaraan gitu ya guys ya, karena di sini gue berusaha buat nerangin kejadian yang sebenarnya di sini guys ya. Ini nggak usah berlama-lama, langsung aja kita tonton videonya cuy. Bang gimana sih? Bang, hah? Nah di sini gue bener-bener nggak fokus sama mereka cuy. Gue fokus. Gue fokus sama si Elang doang cuy. Banyak banget tuh siapa sih? Lu teman-teman lu bukan itu. Di sini gue terus terang masih bingung cuy. Kita masih ngira itu dari anak-anak sempak yang baru datang itu, kita ngira itu baru itu dari anak-anak sempak cuy. Lu nggak apa-apa, Bang? Lu nggak apa-apa? Ini di sini benar-benar situasi benar-benar chaos cuy. Asli benar-benar chaos di sini. Gue masih berusaha, masih berusaha fokus sama si Elang cuy. Gue nggak mau ikut campur sama urusan mereka cuy. Gue bingung jadinya. Lu nggak apa-apa? Hah? Ini di sini Elang ngira lehernya patah cuy. Udah, kita gak usah ikut campur. Udah, biarin itu masalah mereka. Nah, ini gue di sini tetap berusaha buat ngelarang si Nanda biar nggak usah ikut campur masalah atau urusan mereka cuy ya. Karena di sini benar-benar situasinya tuh chaos. Hah? Lu gimana Lang? Lu bisa berdiri nggak? Bangun. Hah? Lu bangun bisa nggak? Awal pertama si Lang yang dia rasain tuh dadanya tuh sakit banget cuy. Ini asli bener-bener gue masih blunder di sini, gue masih bingung. Nah, di sini gue nyuruh si Salim buat buruan dibubarin gitu guys, biar bubar gitu guys ya. Karena di sini situasi bener-bener nggak kondusif, asli bener-bener nggak kondusif cuy. Ini parah, asli bener-bener parah. Hah? Kenapa? Jujur di sini gue gimana ya guys ya, kayak nggak nyangka gitu cuy sampai terjadi hal kayak gini cuy. Ini benar-benar di luar prediksi kita sih ini. Lang, mereka masih pada ribut semua. Dan terus terang di sini kita masih apa ya, masih ngira anak-anak yang baru datang tuh anak-anak dari tim sempak cuy. Ini bukan teman tim sempak. Enggak, gue masih bingung ini. Gue masih bingung, serius. Itu bukan teman lu. Terus gimana ini? Si teman gue nyampe kayak gini loh. Tim sempak gue dulu. Coba bang, ini bukan teman-teman kita bang. Nah, di sini, di sini anak-anak sempak berusaha buat jelasin kalau mereka itu bukan dari anak-anak sempak, cuy. Ini asli di sini gue panik banget cuy, asli benar-benar bingung, asli benar-benar bingung cuy di sini gue cuy. Nah, dari anak-anak sempak juga berusaha. Biru, ada yang luka nggak? Ada yang luka nggak? Ini gimana ini sama kayak gini loh, Kak? Nah, di sini gua kaget, asli benar-benar kaget cuy, karena pas posisi duduk, dibuka itu. Duduk, duduk, duduk. Wih, banyak banget. Ini gimana ada itu loh?
Nah, pas dibuka itu benar-benar gue kaget cuy, shock gue di sini. Aduh, ini gimana ini ya? Ini ada yang coy ini, ada yang ada. Nah, sayangnya guys. Sayang banget di sini Sinada malah jadi kepancing juga cuy, karena di sini kita ngiranya tuh mas mereka itu dari anak-anak sempak cuy. Kita masih ngiranya tuh lu enggak apa-apa. Mereka tuh anak-anak sempak. Tekan terus. Di sini gua berusaha nyadarin silang biar dia tuh enggak diem aja gitu cuy. Enggak temen lu. Nah, di sini si Dikron berusaha buat benar-benar jelasin ke kita kalau mereka tuh bukan dari anak-anak sempak sih. Ini gimana, Kak? Tapi di sini kita masih bingung, masih pikiran kita tuh masih blank di sini, cuy ya. Nah, ternyata dari anak-anak sempak tuh ada yang kena juga, cuy. Bang, lu enggak apa-apa tapi. Di sini gua tetap masih bingung, cuy. Gua fokusnya tetap ke elang doang, cuy. Dari teman lu. Bukan dari bagian kita, bukan. Kita tahu ambulan, bagian ambulan. Aduh, banyak banget lagi, guys. Aduh. Nih. Gua asli benar-benar panik di sini, cuy ya. Karena yang duduk di depan gua itu tuh juga kena, cuy. Di bagian tangannya dia kena juga, cuy. Gue tadi di sini juga masih ini di sini posisi gue masih ngeblank, asli belum masih ngeblank. Gue nggak tahu ini. Itu juga kena juga itu. Kena bisa itu. Ini asli benar-benar chaos di sini guys. Asli benar-benar chaos di sini guys. Nih, mohon maaf guys ya. Ini ada suara roti. Ada yang punya nomor ambulan enggak? Nomor 8 jauh. Nih, aduh, di sini gue bener-bener apa ya? Guys, rasanya itu kayak masih enggak nyangka gitu, cuy. Kok bisa nyampe begini? Nah, yang jadi pertanyaan itu tuh, ya kan? Itu anak-anak sempak tuh ngusir mereka juga cuy ya. Di sini kita masih bingung dia tuh siapa gitu guys. Aduh, bawa ada yang ini enggak? Oh, ini gimana ini? Tapi di sini kita tetap khususnya si Elang ya. Di sini masih ngira dia tuh tetap anak-anak dari tim sempak, guys. Ini parah lo. Di sini kita benar-benar gue panik, asli jujur di sini gue panik banget cuy. Nah di sini gue masih Nanda itu berusaha buat ke klinik. Gue datang ke klinik guys, buat nganterin Elang ke klinik biar ditanganin secara medis guys ya. Ini gue langsung jalan sama Nanda. Kita ke rumah sakit guys. Aduh. Lu tadi siapa yang nusuk lang? Hah? Lu gak apa-apa tapi lang? Udaranya banyak banget lang. Aduh. Ini gimana? Di tengah jalan, ya kan? Ini di tengah jalan lang posisinya udah benar-benar gak kuat sih. Di tengah jalan lang gak kuat. Nah. Gitu sih cuy,
kronologinya sampai sekarang ya kita masih belum ketemu siapa pelaku aslinya itu. Kita masih bertanya-tanya di sini, kita belum benar-benar belum ketemu, entah itu pelakunya dari anak-anak yang baru datang ya kan, atau dari anak-anak sempak, kita belum tahu cuy di sini, karena kita benar-benar nggak mau apa namanya istilahnya itu, nggak mau nebak-nebak itu tuh siapa yang lakuin itu siapa. Nah intinya di sini gue minta sama kawan-kawan semua, gue minta doanya sama kawan-kawan semua, semoga si Ilang cepat diberi kesembuhan ya guys ya. Dan kemarin gue juga udah sempet nengokin si Ilang juga, kita udah ngobrol-ngobrol juga sama si Ilang, dan alhamdulillah kondisinya juga udah membaik. Dan semoga nanti buat kedepannya si Ilang bisa cepat pulih lagi, biar kita bisa ngonten lagi cuy ya. Intinya di sini gue minta doanya dari kawan-kawan semua guys ya. Oke, mungkin begitu aja video kali ini guys ya. Mohon maaf nanti tadi kalau misalkan di tengah video gue banyak ngomong ya, karena di sini gue berusaha buat ngejelasin kronologi kejadian seperti apa di sana cuy ya. Oke cuy, mungkin begitu aja video kali ini. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya teman-teman selalu terupdate video terbaru dari Shelter Motovlog. Dan good bye, see you next video. Dadah.